Kamu ngambil sepatu anak saya. Sepatu yang mana? Warnanya biru. Kamu ambil di teras rumah saya. Ngaku. Iya. Seperti tadi, gantian. Saya yang kerja duluan. Kamu nunggu di sini sambil nungguin motor. Iya. Kenapa? Kita dalam bahaya. Ada apa? Jangan nanya-nanya dulu. Kita harus kabur. Cepat pakai helmnya. Dari mana? Habis ngejar maling sepatu kamu. Pantesan gak ada. Siapa yang maling? Badut. Badut? Malingnya nyamar jadi badut. Badut apa? Badut yang suka ngamen. Oh. Tapi Aa curiga, malingnya jambret. Maksudnya gimana sih? Tadi Aa ketemu sama jambret yang pernah Aa tangkep. Dia tadi pakai kostum badut. Biasanya berdua. Tapi tadi dia sendiri. Dia bilang udah 3 hari cari uangnya jadi badut. Barusan Aa mergokin, ada badut yang lain ngambil sepatu kamu. Tapi lolos. Kok sepatunya Uis bisa Aa ambil lagi? Bukan Aa ambil lagi. Tapi sepatunya dilemparin ke muka Aa sama dia. Sakit nggak? Ketahan sama tangan gini. Sekarang kita berangkat. Sebentar, Aa mau telepon dulu. Halo? Bom, tadi waktu saya nyoba nyari yang maling sepatu Bombi, yang tetangga curigain itu badut. Waktu saya ketemu badutnya, itu salah seorang jambret yang pernah saya tangkep. Berarti kita punya petunjuk? Dia nggak ada bukti kalau mau dituduh maling. Ya. Barusan saya nangkep basah badut lain, lagi maling sepatu Eis. Mungkin yang maling sepatu Bombi itu, yang maling sepatu Uis. Dia berhasil lolos. Tapi saya curiga dia itu jambret yang satunya lagi. Terus? Saya mau nganter Uis dulu ke tempat kursus. Abis itu kita cari si jambret. Oke. Ada Budiman gak? Tadi kesini, tapi barusan pergi dulu. Katanya mau makan dulu di warung Lilis. Kasih tahu Budiman, ajak dia. Ya. Ayo berangkat. Pakai. Okay.
Sepatu Bombi ada yang maling? Iya. Mungkin malingnya sama dengan yang tadi maling sepatu kamu. Udin. Lukman mana? Tadi pagi udah datang. Terus pergi lagi. Kemana? Gak tahu. Lo teklis? Iya. Halo, kamu di mana? Di rumah, Pak. Tadi Udin bilang kamu sudah datang ke proyek? Iya. Tadi saya nggak enak badan, jadinya pulang lagi. Halo? Parman barusan nelpon, ngomongnya panjang. Tapi intinya begini, yang maling sepatu Bombi kemungkinan jamret yang pernah dia tangkap. Parman sekarang lagi nganter Elis ke tempat kursus. Habis itu ngajak kita nyari jamret. Oke, tapi saya mau makan dulu biar kuat ngejarnya. Iya. Kang, mau ngembaliin kostum badut? Gak diperpanjang sewanya. Enggak, Kang. Nanti dijemput enggak? Iya. Udah jalan? Udah. Budi? Tadi bilangnya mau makan dulu, tapi sekarang mungkin makannya udah selesai. Berapa? Biasa. Sebentar. Ini kembaliannya? Ya. Makasih. Iya, sama-sama. Gimana rencana besok? Belum tahu. Gimana besok aja. Sekarang saya mau pulang dulu. Capek. Ya. Arman di mana? Bentar. Halo, saya sudah sama Budiman. Kamu di mana? Di jalan, mau beli bensin dulu. Kamu bergerak dulu aja, nanti saya nyusul. Oke,
itu orangnya. Kejar. Saya kenapa dikejar, Om? Kamu ngambil sepatu anak saya. Sepatu yang mana? Warnanya biru. Kamu ambil di teras rumah saya. Ngaku. Iya, saya ngambil sepatu biru. Tapi saya nggak tahu itu sepatu milik anak, Om. Sekarang sepatunya mana? Udah saya jual. Dijual kemana? Ke tukang loak. Tukang loak di mana? Cikuray. Tahan dia, Bun. Halo. Saya udah ngisi bensinnya. Saya juga udah nangkap malingnya. Wah, cepet juga. Iya, tadi saya sama Budiman nggak sengaja papasan sama dia. Sepatu Bombi masih ada? Udah dia jual. Dijual kemana? Di tukang loak Cikuray. Kita ke sana. Siapa tahu sepatu Bombi masih ada. Malingnya dibawa. Kita suruh nebus lagi sepatu Bombi. Oke. Kamu yang tadi pakai kostum badut, kan? Kalau ditanya, jawab. Iya. Sekarang kita lihat sepatu anak saya. Itu sepatu yang kamu curi? Iya, Om. Kamu jual berapa? 200 ribu. Sekarang kamu tebus lagi? Uangnya tinggal 180 ribu. Yang 20-nya sudah saya pakai buat beli bakso berdua sama teman saya.